was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Enggan menyimpan dendam, pelakon Bella Astila memilih untuk memaafkan Ruhainis meskipun adres berkenaan terpalit kontroversi di cukup berhalwat bersama suaminya, Alif Aziz. Terbuka hati, memaafkan, namun Bella atau Dayang Arana Bella Awang Astila berkata dia tidak mungkin dapat melupakan kejadian hitam yang merobek hati dan jiwanya pada Sabtu lalu itu. Sehingga hari ini, pelakon wanita itu langsung tidak menghubungi, saya juga tidak mahu panjangkan isu ini, dan sempena bulan Ramadan yang mulia ini, saya maafkan dia. Saya maafkan namun tidak mungkin melupakan, tidak tahu pada masa akan datang, mungkin kami akan bertemu, saya belum terfikir ke arah itu, cuma saya harap tidak ada berjumpa dengannya lagi. Apa yang saya harapkan perkara ini menjadi pengajaran buat semua termasuk diri sendiri, katanya secara eksklusif kepada Insta. Bella ditemui ketika hadir di proceeding AIDA Production bagi menandatangani beberapa tawaran drama terbitan syarikat milik Datuk AIDA itu. Lebih menarik, penerbit drama itu menggugurkan nama Ruhainis selepas terpalit kontroversi halwat agar tidak terlibat dalam drama terbitan syarikatnya, lalu menggantikan artis itu dengan Bella. Dalam pada itu, Bella berkata dia tidak menyangka Ruhainis yang dianggap sebagai seorang sahabat baik sanggup melakukan perkara sebegitu. Malah Bella juga sebelum ini sama-sama terlibat dalam penggemaran drama berjudul Terjerat yang turut menampilkan Alif dan Ruhainis sebagai watak utama, namun dia menarik diri daripada membintangi drama itu akibat kontroversi yang berlaku. Di lokasi penggemaran dia sangat baik, saya tak sangka perkara ini terjadi, sebab itu susah untuk memberi sebarang komen. Saya juga ambil keputusan untuk tarik diri dari penggambaran drama Terjerat, karena itulah yang terbaik. Syukur pihak produksi amat memahami situasi yang sedang saya alami, ujarnya lagi. Terdahulu, Bella dan pada Rabu hadir di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bagi prosiding sebutan pertama selepas dia memfailkan cerai terhadap Alif pada Isnin lalu. Alif bagaimanapun tidak hadir ke mahkamah dan difahamkan aktor berkenaan terlibat dengan penggambaran drama berkenaan. Ditanya tentang keadaan suaminya itu, Bella enggan mengulas lanjut dan meminta agar orang ramai terus mendoakan buat Alif. Saya tidak boleh komen tentang Alif, minta doa saja buat dia. Mungkin penceraian dan kes yang terjadi ini sebagai hadiah ulang tahun saya pada 15 Mac. Ia menjadi pengajaran untuk saya lebih menyayangi diri sendiri, jelasnya. Pada Sabtu lalu, dunia hiburan dikecohkan dengan satu isu di mana Alif dan Ruhainis ditahan pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan di sebuah kondominium di Kuala Lumpur. Mereka bagaimanapun dibebaskan dengan jaminan sekitar pukul 2 tengah hari sama dan bakal didakwa di Mahkamah Syariah. Untuk rekod, Bella dan Alif mendirikan rumah tangga pada 9 September 2016. Hasil perkawinan, mereka dikaruniakan dua orang cahaya mata, yaitu Muhammad Aiden Adrian dan Ara Adriana yang masing-masing berusia 7 dan 4 tahun. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih.